Doa novena kepada hati kudus Yesus saat masa sulit, hari kelima. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hati Yesus bagi kita tidak hanya menjadi hati seorang bapa, seorang saudara, seorang sahabat. Dia juga ingin siap membantu kita dan memenuhi semua kebutuhan kita, karena dia memiliki perhatian yang mendalam dan penuh kasih kepada kita. Marilah berdoa. Hati Yesus yang Maha Kudus, cintamu kepadaku tiada batas, perhatianmu kepadaku sangat personal. Luaskan cintaku kepada sesama, dan besarkanlah hatiku untuk memperhatikan mereka yang terluka di dunia ini. Dengan penuh keyakinan pada cinta hatimu yang lembut, aku datang kepadamu dengan penuh iman dan memohon apa yang aku percaya menjadi kebutuhanku dan kebutuhan saudara-saudaraku. Kita sebutkan permohonan kita. Karena engkau mengenal aku terus-menerus, aku akan menunggu dengan sabar untuk menerima dari hatimu yang peka apa yang benar-benar aku butuhkan untuk kepentinganku dan saudara-saudaraku. Semoga jawaban atas doaku memungkinkan aku untuk bekerja sama dengan hatimu dalam membangun kerajaan hati kudusmu, yaitu cinta, keadilan, dan perdamaian yang berasal darimu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan,
sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hati Kudus Yesus, aku berharap kepadamu. 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 Ya Yesus yang baik, Engkau berkata, jika Engkau hendak menyenangkan daku, percayalah kepadaku. Jika Engkau hendak lebih menyenangkan daku, berharaplah kepadaku selalu. Padamu Tuhan, aku berharap, agar aku tidak binasa selamanya. Amin. Doa kepada Hati Kudus Yesus sesudah novena. Ya Tuhan, aku berdoa agar di rumahku damai, tenang, dan sejahtera di dalam naungan-Mu. Berkatilah dan lindungilah usahaku, pekerjaanku, dan semua yang Kau serahkan kepadaku, segala keinginanku. Usirlah nafsu dari dalam hatiku, dari ide-ide yang palsu dan perasaan jahat. Tuangkanlah di dalam hatiku cinta kepada sesama, dan anugerahkanlah kepadaku semangat penyerahan yang teguh, teristimewa pada saat kemalangan, agar aku bangun dari penyangkalan hidup. Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah hidupku dari bahaya-bahaya dan ketidaktentuan dari dunia. Jangan lupa ya Yesusku, orang-orang yang kukasihi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, yang menyebabkan kesedihan pada kami. Tetapi kami dihibur karena ketaatan mereka waktu masih hidup, sehingga Engkau tidak akan menyerahkan mereka kepada maut. Kasihanilah mereka Tuhan, dan bawalah mereka dalam kemuliaan surgawi. Amin. Doa penyerahan kepada Hati Kudus Yesus. Aku, sebutkan nama kita. Menyerahkan dan mempersembahkan diriku, hidup, karya, usaha, serta penderitaanku kepada Hati Kudus Yesus. Sejak saat ini, dengan segala kekuatanku, aku akan berusaha menghormati, memuji, dan mencintai Hati Kudus Yesus dengan seluruh tenagaku. Aku berusaha menjadi miliknya. Aku menolak segala perbuatan yang tidak berkenan di hatinya. Aku memilih Hati Kudus Yesus sebagai devosi utama penghormatanku, sebagai pelindung hidup dan jaminan keselamatanku, sebagai obat untuk menyembuhkan kekurangan serta kegoyahan sikapku, untuk menyilih dosa-dosa dari seluruh hidupku,
dan untuk memperoleh bantuan pada saat ajalku. Hati Kudus Yesus, yang penuh kebaikan, jadilah penyilih dosa-dosaku, serta perisai terhadap murka Allah Bapa atas diriku. Hati Kudus Yesus yang penuh cinta, seluruh harapanku kupasrahkan kepadamu. Lindungilah aku terhadap si jahat, kuatkanlah kehendakku. Hancurkanlah di dalam diriku segala sesuatu yang tidak berkenan di hatimu, dan apa saja yang melawan dikau. Semoga cinta ilahimu meresap sedalam-dalamnya di dalam hati sanubariku, agar aku tidak pernah melupakan dikau dan berpisah daripadamu. Karena cintamu yang tak terbatas, aku mohon dengan sangat, goreslah namaku di dalam hatimu. Engkau satu-satunya kerinduan, kebahagiaan, serta kebanggaanku. Aku mau hidup dan mati sebagai anakmu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.